Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Obulan. Syamsul jangan bengkak hati jika Putri Sarah bertemu pengganti, kata Yusof Haslam. Rumah tangga pasangan selebriti Syamsul Yusof dan Putri Sarah bakal berakhir pada 18 April ini selepas Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan menetapkan tarikh tersebut untuk Syamsul melafazkan cerai terhadap istri pertamanya. Bapa kepada Syamsul iaitu Datuk Yusof Haslam menghormati dengan keputusan Puteri Sarah dan anak lelakinya yang ingin berpisah selepas 9 tahun mendirikan rumah tangga. Memetik laporan Astro Gempak, Yusof menasihati Syamsul supaya membuang ego dan jangan menyimpan dendam terhadap Puteri Sarah. Saya doakan yang terbaik dan berharap jika perpisahan itu berlaku kelak, ia berlaku dan baik atas alasan yang logik. Ini bukan perpisahan yang biasa, tetapi perpisahan yang meninggalkan zuriat. Jadi saya harap baik sang istri atau sang suami masing-masing tahu tanggung jawab. Masing-masing kena buang ego, jangan pentingkan diri, pikir masa depan anak.